Jose Mourinho punya kesempatan besar mencetak sejarah sebagai pelatih pertama yang memenangkan trofi Conference League sekaligus jadi pelatih pertama yang punya gelar kompetisi Eropa lengkap. Conference League adalah kompetisi baru buatan Eropa yang bergulir sejak musim ini. Conference League bisa dibilang merupakan kompetisi kasta ketiga setelah Liga Champions dan Liga Eropa. Mourinho yang baru datang ke Roma di awal musim berhasil membawa Roma melaju hingga partai final dan bakal menghadapi Feyenoord. Hal itu akan membuka peluang manis bagi Mourinho untuk mencetak sejarah emas. Selain bakal jadi pelatih pertama yang memenangkan trofi Conference League, Mourinho juga bakal jadi pelatih pertama yang punya gelar kompetisi Eropa lengkap andai Roma keluar sebagai pemenang di akhir pertandingan. Sejauh ini, Mourinho sudah pernah memenangkan Liga Champions bersama FC Porto dan Inter Milan. Mourinho juga mengangkat trofi Piala UEFA dan Liga Eropa bersama Porto dan Manchester United. Di luar peluang menorehkan sejarah, trofi ini juga bisa jadi jawaban dari Mourinho terhadap orang-orang yang meragukannya. Bagi Roma, gelar Conference League juga bakal berarti besar untuk mereka yang minim prestasi di kancah Eropa. Roma sendiri terakhir kali mengangkat piala pada 2008 saat memenangkan Coppa Italia. Jadi menarik kita tonton apakah Roma mampu mengangkat trofi atau Feyenoord di dini hari nanti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Agar tidak ketinggalan info dan jadwal pertandingan sepak bola tanah air maupun mancanegara.